Hai, kita jumpa kembali. Saat ini berada di Blok Sukun. Kecamatan Blok Sukun, Kabupaten Aceh Utara. Sekarang Blok Sukun sudah merupakan ibu kota dari Kabupaten Aceh Utara. Ini sebagian adanya Kejaksaan Negeri Aceh Utara. Ini kantornya. Tadi pengadilan sudah lewat. Dayah Al-Muslimun kemarin masuk. Kita masih berada di luar kota. Tapi sekarang masih ada beberapa kantor itu yang Aceh Utara di Lok Semawe. Memang dulunya Bupati Aceh Utara itu berkantor di Lok Semawe ya. Sekarang sudah pindah ke Lok Sukun. Ya, kita semakin mendekati keramaian kota. Ini sebelah kiri kita ini MSN 1 Aceh Utara. Oh iya, ada perbaikan pengaspalan jalan yang siang dia bekerja. Kota Lok Sukun ini tidak terlalu luas ya, karena dari dasarnya kota kecamatan. Nah ini TPU belum selesai. Tapi dulu zaman Belanda katanya ini Wedana wadunnya. Nah Wedana itu lagi timpang ulim ya. Wedana itu setingkat bupati sebenarnya ya kan. Kalau asisten Wedana baru camat. Di depan kita ada simpang 3. Kalau lurus itu ke Lok Semawe Banda Aceh. Nah, kalau masuk ke kiri itu menuju ke Kecamatan Cergiri dan bisa ke tempat-tempat lainnya. Nah, inilah keramaian dari Sukun. Iya, banyak yang belok. Belok simpang ini seharusnya sudah ada traffic light-nya, tapi sudah ada ya, tidak fungsi. Nah, ini terminal bus Lok Sukun sebelah kiri kita. Ada simpang 4 depan kita, sebelah kiri menuju ke kantoran, sebelah kanan itu menuju Kecamatan Lapang dan seterusnya dalam. Ini ada masjid, Masjid Agung Baitur Rahim Lok Sukun. Nah, kita berada di lampu merah. Iya, hati-hati. Di sini masyarakatnya tidak begitu patuh di lampu merah, sama di mana-mana Indonesia. Nah, ini sebelah kiri kita Polsek Lok Sukun. Kita arah ke Matangkuli ya, Matangkuli He. Mulai keluar kita dari apa keramaian. Di depan ada jembatan Krung Kerto. Karakato. Tapi nyok anak banyak.
ada persimpangan 3 di depan kita. Kita mencoba masuk ke pedalaman ya, arah ke Batang Kuli. Senang ke kanan itu ke Banda Aceh. Oke. Dari Lok Sukun. Sampai jumpa.